Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi bersih-bersih? Iya, Pak. Habis mau masak beras enggak ada. Waduh. Mau bikin teh, tehnya enggak ada. Tehnya enggak ada juga? Enggak ada juga. Bapak sih belum ngasih duit. Kemana sih Bapak? Makanya jangan jadi guru lah, Pak. Jadi yang lain aja, cari kerjaan lagi. Yang sabar, Ma. Memang ya begini profesi kerjaan Bapak. Ya harus disyukuri lah penghasilan walaupun pas-pasan ataupun kekurangan. Ya insya Allah lah ada dari yang lainnya bisa untuk menutupi kebutuhan dapur ataupun yang lain lah. Ya, jadi harus banyak sabar. Arkan? Kan? Bapaknya pulang nih kan? Pak? Gimana sehat, Nak? Alhamdulillah, Pak. Minta tolong bantuin taruh tas Bapak dulu ya, Nak? Iya, Pak. Iya. Jadi gitu tuh, Bu. Memang ya kita sabar lah. Terus? Ada usaha, Bapak kan ada sampingan walaupun rongsok. Pengen Bapak, pengen lah nanti suatu saat nanti walaupun Bapak sekarang tukang rongsok atau pekerjaannya mungutin rongsok, suatu saat nanti pengen memiliki apa ya, tempat pengepulan, tempat penampungan rongsok. Amin. Jadi tidak lagi Bapak yang mungutin, tapi ada karyawan-karyawan nanti yang bisa ngebantu ataupun yang ngumpulkan. Jadi Bapak tinggal duduk dan menjual gitu ke tempat supplier yang lain. Yaudah, ya udah kalau gitu sekarang cari, Pak. Kagak ada nasi ya, nih, mau makan lapar. Iya, Bapak udah lapar. Jadi tapi belum masak nih. Iya, enggak ada. Waduh. Mau masak apa, Pak? Masak angin yang ada, Pak. Ya udah deh. Mudah-mudahan nanti ada. Iya, insya Allah lah, amin. Terus mau sendiri aja nih rongsoknya? Ya. Kalau Arkan enggak keberatan, nanti saya ajak Arkan deh supaya bisa membantu Bapak nanti supaya lebih banyak dapatnya. Iya, betul, Pak, benar. Yaudah, masuk dulu, Pak. Masuk dulu deh. Ya, silakan Pak, saya mau lanjutin. Apa ini? Biasanya tok, cer. Bensin masih ada. Batu Bapak, kalian cari biar dapatnya banyak, kan kamu lagi libur nih. Ya, kita cari rongsok yang banyak. Ya, Pak. Oke, Chef. Iya, Pak, saya ikut, Pak. Iya. Jalan yang kami pegang. Kenapa sih, Pak? Bapak mau gitu, Pak, kerja begini. Kan kalau kerja di pabrik, Bapak bisa gajinya lebih gede gitu, Pak. Bisa berjuta-juta. Bapak malah jadi guru. Habis itu sambilannya malah nyari rongsok lagi, Pak. Ya,
nanti kamu tahu sendiri nak, sebab jadi guru itu banyak berkahnya, banyak manfaatnya insya Allah. Bukan hanya sekarang terasanya, karena kita kan hidupnya ya cuma sementara di dunia ini nak. Wadahnya nak, jadi lumayan ya. Kamu tahu pahlawan yang tanpa tanda jasa? Nggak tahu pak. Ya itu guru. Ya mereka berjuang, mereka membentuk kepribadian manusia dari nol ya, dari anak-anak sampai mereka berpendidikan, sehingga mereka betul-betul menjadi manusia. Banyak manusia yang hebat, banyak manusia yang pintar, banyak manusia yang sukses. Itu karena siapa? Guru. Kalau tidak ada guru, wah, negeri ini atau dunia ini entah jadi apa. Ya. Jadi insya Allah kamu akan paham, akan ngerti indahnya, hebatnya menjadi guru. Jadi walaupun bapak sederhana hanya sebagai guru honor, kemudian sampingannya ya cari rongsok, benda-benda bekas yang bisa bermanfaat, bisa dijual, insya Allah bermanfaat. Ya, kamu terserah mau jadi apa, tapi tetap bapak berkeinginan agar kamu nanti kelak menjadi guru seperti bapak, agar bisa meneruskan cita-cita bapak. Amin, Pak. Iya. Yuk kita lanjutkan dulu. Ya seperti itu jadi anak. Jadi kamu jangan malu kalau misalnya jadi seorang guru. Kemudian seperti bapak mencari rongsok untuk dijual, yang penting halal, yang penting barokah. Ya. Dan guru mungkin salah satunya bukan orang hebat, tapi orang yang hebat, setiap orang yang hebat itu lahir dari didikan guru. Seperti itu, ya, nak. Waduh, ini emang guru saya. Waduh, Pak, waduh, ini anaknya ini. Halo, nak, bangun nak. Bapak. Bapak, kenapa? Tadi ada yang ini, Pak. Gimana ini? Aduh. Bapak. Waduh, gak ada orang lagi. Nanti saya bawa aja ke rumah sakit. Kenapa nak? Ya Allah, ini juga bapak. Aduh, bapak kenapa mesti begini sih, Pak? Ya Allah, udah emang nggak punya asuransi, nggak punya duit. Aduh, mesti masuk rumah sakit. Aduh, biayanya dari mana? Aduh, Arkan ini kenapa kejadiannya ini bisa begini? Aduh, ya bapak ini udah hidupnya susah. Bapak ada di mana ini, Arkan? Rumah sakit. Oh, ya Allah. Bapak udah sadar? Alhamdulillah. Bapak. Kenapa sih, Pak? Aduh. Sakit, Pak. Kalau gitu saya panggilkan dokter dulu ya, Pak. Pak aja enggakin itu bapaknya ya. Siapa tahu bapaknya. Di sini aja, jangan pergi kemana-mana. Ibu juga di sini aja. Terus. Ya, Arkan ya. Di sini aja. Bapak serasa udah enggak kuat, Arkan ya. Jangan, Pak. Ya. Kamu harus bisa melanjutkan cita-cita bapak. Nanti suatu saat nanti ya. Kamu itu harus menjadi guru agar cita-cita bapak nanti benar-benar. Ibu harus bisa jaga baik-baik Arkan. Insya Allah, Pak. Iya, Pak. Iya, Arkan. Selalu belajar ya. Teruskan perjuangan bapak, nak. Memang betul jadi guru itu harus banyak sabar dan ikhlas. Tapi insya Allah banyak barokahnya. Karena sekian murid, beribu ataupun berpuluh-puluh murid yang banyak dididiknya, kelak mereka salah satunya atau beberapanya akan menarik kamu ke surga nanti, nak. Pak. Allah, Muhammad Rasulullah.
Setelah 15 tahun berlalu, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang guru seperti yang Bapak inginkan. Awalnya, saya tidak mengerti apa yang Bapak rasakan, sehingga beliau lebih memilih menjadi seorang guru daripada menjalani profesi lainnya yang mungkin lebih menghasilkan lebih banyak uang. Namun, sekarang saya paham betul apa yang Bapak rasakan dahulu. Sebuah rasa kebahagiaan yang memang tidak dapat dibeli hanya dengan pundi-pundi rupiah. Sebuah rasa kebahagiaan ketika melihat anak-anak tersenyum, tertawa, mereka mengerti apa yang kita ajarkan. Lihat anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, cerdas, soleh, memiliki budi pekerti. Itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa dan tiada tara dirasakan oleh seorang murid. Rasa inilah yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk terus menjadi seorang guru dan mengabdikan diri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin ada pepatah mengatakan, guru mungkin memang bukan orang hebat, tapi semua orang hebat berkat jasa guru. Selain menjadi seorang guru, cita-cita Bapak yang lain yang saya wujudkan yakni menjadi pengepul barang rongsokan. Dari usaha inilah, alhamdulillah, saya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan ibu. Dan dari usaha inilah, saya mampu membantu warga sekitar yang memang tidak memiliki mata pencaharian, sehingga mereka memiliki penghasilan yang tetap dan juga bisa mencukupi kebutuhannya dan juga keluarganya. Selamat Hari Guru Nasional untuk semua guru hebat yang ada di Indonesia dan di dunia, terutama untuk almarhum Bapak yang mungkin hari ini sedang tersenyum bahagia di surga melihat anaknya berhasil mewujudkan cita-citanya. Selamat Hari Guru Nasional.